Ya semua, oke deh, langsung saja di video kali ini gue akan kasih tahu caranya bikin speaker jadul kalian ya, speaker aktif yang masih pakai kabel kayak gini yang dicolokin ke HP jadi wireless pakai Bluetooth. Oke, langsung saja, jadi simple banget, sebenarnya cukup 10 detik saja sih. Kalian tinggal beli kayak gini. Ini apa ya, Bluetooth receiver, pokoknya wireless music receiver. Ini gua beli di sekitar rumah gua cuman 20.000. Ini kalau beli di all shop paling ya 10 lah, 10-15 lah. Oke, langsung saja kita ini. Bentar. Ini dapat kabel jack 3 mm sama ini apa? Sama Bluetooth. Ini ada lubang jack 3M nya ya, 3 mm nya ya, bukan 3M. Ini jadi nanti dicolokin sini. Ini kalau speaker kalian sudah pakai USB lebih mudah lagi, jadi langsung dicolokin ini. Karena berhubung speaker gua masih apa, biasa, nggak ada lubang USB nya jadi gue colokin adaptor charger handphone nih, gini. Mana balik, oke, gini, langsung kita colokin aja ke sini. Bentar, oke, nih. Ini nanti Bluetoothnya nyala ya, nyala biru. Terus speakernya kita iniin, kita colokin dulu. Oke, ya, ini kita konekin ke HP. Bluetooth, mana Bluetooth? BT, oh ini yang mungkin B, ini yang BT. Cukup sekian, dan jangan lupa like and subscribe kalau memang video ini sangat membantu untuk kalian. Oke, thank you.